Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masalah kesehatan yang timbul sebagian besar dikarenakan pencernaan yang buruk. Usus berperan penting dalam tubuh manusia, karenanya membersihkan usus besar terkadang diperlukan. Maka dari itu di episode kali ini Herbal TV akan membahas tentang cara membersihkan usus secara alami. Mengapa kita perlu membersihkan usus? Usus adalah bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh yang kuat. Sekitar 70-80% dari jaringan sistem kekebalan tubuh berada dalam sistem pencernaan. Itulah sebabnya memastikan bahwa usus selalu sehat sangatlah penting untuk meningkatkan energi, kemampuan tubuh untuk melawan berbagai penyakit. Pencernaan yang buruk ditandai juga dengan buang air besar yang tidak lancar, feses tidak teratur keluar setiap harinya, bahkan ada yang mengeluhkan susah dikeluarkan karena keras. Padahal kondisi seperti ini apabila dibiarkan terus-menerus bisa berpotensi menyebabkan penyumbatan usus bahkan penyakit keganasan seperti kanker usus besar. Disitulah tujuan membersihkan usus dan untungnya hal itu mudah untuk dilakukan tanpa memerlukan biaya yang mahal. Bagaimana caranya? Pertama yang harus diperhatikan ialah konsumsi air. Usus besar harus tetap terhidrasi supaya sehat. Kurangnya air tak hanya menyebabkan konstipasi, namun juga timbunan zat beracun dalam tubuh. Oleh sebab itu penting bagi setiap kita untuk cukup minum setiap harinya. Minumlah setidaknya 8 gelas per hari untuk orang dewasa. Kedua, bantu membersihkan usus dengan cara berikut ini. Catatan, ramuan ini tidak boleh dikonsumsi ibu hamil dan penderita diabetes. Persiapkan semua bahan yaitu 1 buah lemon. Baik kandungan antioksidan maupun vitamin C-nya, semuanya baik untuk sistem pencernaan. Oleh karenanya, lemon juga bisa membersihkan usus besar. Kemudian, 1 rimpang jahe dan 1 gelas air putih. Tak hanya dapat meredakan mual dan kembung, jahe juga dapat merangsang fungsi usus besar sehingga jauh dari toksin berbahaya. Setelah semua bahan disiapkan, parut jahe sampai halus, kemudian peras dan ambil airnya sekitar 1 sendok teh. Setelah itu, masukkan air perasan jahe ke dalam segelas air putih dan aduk hingga merata. Kemudian, peras air lemon ke dalam campuran air jahe lalu aduk hingga merata. Bagi 1 gelas ramuan tersebut menjadi 3 bagian, masing-masing dikonsumsi pagi hari setelah bangun, lalu sebelum makan siang, dan saat malam hari sebelum tidur. Ingat, ramuan ini hanya bisa dikonsumsi sekali dalam sebulan. Dengan membersihkan usus, Anda dapat menyingkirkan racun berbahaya dengan mudah dan membantu bakteri usus yang sehat. Hal tersebut juga akan meningkatkan energi dan penyerapan vitamin dan nutrisi tubuh. Itulah cara membersihkan usus secara alami. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.